Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you. Hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran tema 1, subtema 3, PB1. Banyak kegiatan yang membuat tangan kotor, tetapi tak perlu khawatir. Tangan kotor bisa kita bersihkan. Rajinlah mencuci tangan agar bersih terawat. Ayo kita buat finger painting, karyamu pasti bagus. Siapkan cat berwarna dan kertas. Pilih warna yang kamu suka, gambar dengan jari sebagai kuasnya. Anak-anak, ketika kita belajar finger painting, yang harus siapkan adalah cat air, tempat untuk cat air, air secukupnya, dan kertas gambar. Kita mulai ya. Kita buka tutupnya, tuangkan cat air, masih air sedikit, menggunakan jari kertas dari kuasnya. Bentuk gambar sesukanya, kira-kira pada mau buat apa ya ini ya? Sendiri ya, karyamu pasti hebat. Oke, see you. Mari kita praktekkan cuci tangan dengan benar. 1. Tambahkan air. Yang kedua, tuangkan sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung tangan. Yang kelima, gosok jari-jari. Yang keenam, kaitkan jari jemari. Nomor 7, gosok ibu jari. Nomor 8, gosokkan ujung jari. Nomor 9, bilas dengan air yang mengalir. Nomor 10, tutup keran air. Nomor 11, lap tangan memakai handuk. Nomor 12, tangan bersih dan bebas kuman. Sekarang kita akan belajar menulis dengan posisi duduk yang benar. Gambar yang kiri, ketika duduk menulis, badannya membungkuk. Gambar yang sebelah kanan, posisi badannya tegap, mana yang benar? Oke, good. Yang ada gambar centangnya yang sebelah kanan. Ketika akan menulis, kita akan memegang pensil. Gambar yang benar adalah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, yang sebelah kanan. Yang ada tanda centangnya. Oke, Benny akan membaca buku. Benny meletakkan bukunya di atas lutut yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, bukunya Benny ditaruh di atas meja. Yang benar yang mana? Oke, gambar yang sebelah kanan. Oke, cukup sekian materi dari Ustazah. Jangan lupa rajin belajar. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.